Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku nak bincangkan sesuatu benda yang istimewa pada aku. Tak tahan lah, aku memang nak buat juga video ni untuk korang tengok. Sebab aku baru balik kerja, terus aku shoot video ni. Video yang akan aku cerita pada kali ini ialah berkenaan dengan Samsung. Kenapa phone Samsung ni ataupun environment Samsung, ekosistem Samsung ni menjadi kegilaan orang ramai, terutama orang luar. Macam Malaysia ni mungkin tak berapa sehebat orang luar, tapi user Samsung masih lagi bertambah dan meningkat. Walaupun harga dia kita tahu lah kan, harga Samsung ni agak mahal. Dan harga flagship dia pun cecah sampai RM3,000, RM4,000, hampir sama dengan harga iPhone. Samsung ni dia banyak range, mid range ada, apa, pertengahan ada, yang high spec ada. So harga dia boleh dapat dalam RM2,000, RM3,000, mampu milik juga. Jadi kenapa iPhone ni menjadi pujaan orang ramai? Macam dia boleh maintain lagi dia punya sales, dia boleh lawan Apple. So Samsung ni apa ada pada Samsung? Dalam video kali ni aku nak cerita kat korang kenapa Samsung menjadi pujaan ramai. Jom kita mulakan video ini. Phone yang aku gunakan untuk tunjuk kat korang One UI 4.1 ni adalah Samsung Galaxy S21 FE. Nak tahu FE tu stand for Fan Edition. Maksudnya Samsung keluarkan satu model flagship tapi harga mampu milik. Macam dia cut sikit lah, dia punya belakang phone tu tak guna kaca, dia guna plastik. Dan tapi tetap ada IP rating 68 dan juga spek-spek flagship yang lain. So dia adalah flagship tapi dia murah sikit. So phone yang aku dapatkan ni adalah S21 FE menjalankan Android 12, iaitu One UI 4.1. So istimewanya phone Samsung ni adalah pada One UI dia. Terlalu banyak istimewanya One UI ni menyebabkan orang ramai sangat tergila-gilakan Samsung. Sebab dia punya widget, dia punya control panel, dia punya features untuk security dan sebagainya. Dan juga kalau kau nak tahu, One UI juga menawarkan fungsi Dex Mode. Kalau nak tahu Dex Mode tu, nanti aku akan cerita kat orang apa itu Dex Mode. Buat masa sekarang ni kita tengok dulu apa yang kelebihan pada Samsung ni. Dengan One UI 4.1 ni, korang akan jumpa customization yang sangat banyak. Contohnya, korang boleh buat color palette ataupun boleh ubah suai warna sekitar tema-tema korang tu yang kita scroll down tools ataupun control center tu kan. Korang boleh tukar warna. Sebabkan bila kita ada color palette, pertama korang setkan korang punya wallpaper dulu. So, color palette ni akan sesuaikan dengan wallpaper korang. Kalau lebih banyak warna merah, dia akan banyak color palette tu warna merah. So color palette bagi aku sangat cantik, menyebabkan kita punya estetik pada UI ataupun interface phone kita lebih cantik. And then Samsung juga menawarkan aplikasi store dia sendiri, iaitu Samsung punya aplikasi store. Tak banyak lah app dia tu, mungkin ada yang kat Play Store dia, apa dia tak ada. Tapi Samsung claim aplikasi yang ada dalam UI store dia tu lebih optimize tu, utama game. Contoh PUBG ataupun Mobile Legends, kalau kita download melalui store dia, dia lebih optimize gaming untuk phone Samsung. Dia macam tu lah, aku tak tahulah kebenaran dia. Aku tak test lagi lah macam mana keadaan yang Play Store punya ataupun yang Samsung punya store lebih stable. Tapi aku pakai dulu okey, tak kisah pun, mungkin tak ada efek pun. And then Samsung ni juga menawarkan security yang tinggi menggunakan Canox. So dia akan jaga kita punya security, kita punya location dan sebagai dan device encryption. So kalau kena curi ataupun orang ambil data kita kan, susahlah untuk orang tu coret ambil data tu gunakan phone kita. Kita boleh lock, kita boleh locate dan sebagainya. Dan of course, dengan adanya Dex Mode, iaitu kita boleh projectionkan kita punya phone kepada PC mode. So kita akan buat, kita akan dapat satu projection yang ala-ala PC, komputer tapi adalah Android. Itulah Dex Mode. So dengan ada phone korang, Samsung juga yang flagship ni yang support Dex Mode ni, dia boleh buat projection kepada PC ataupun TV menggunakan kabel Type-C to HDMI. So dia punya port HDMI tu memang support display sampai up to 4K. Dengan ada phone, korang ada monitor, korang boleh projection kepada PC ataupun monitor, korang dah boleh buat kerja. Untuk fungsi widget pula, widget dia sangat stabil. Samsung dia punya widget sangat stabil. Sebab aku pernah pakai Xiaomi phone, Xiaomi punya widget memang tak stabil. Sekejap hilang, sekejap tak rotate, lepas tu widget dia tak boleh nak susun dan widget dia tak banyak pilihan. Tapi Xiaomi, kalau korang nak main widget yang banyak, nak cantikkan screen korang, widget yang banyak-banyak tu kan, korang kena install China Room. China Room menawarkan offer widget yang banyak dan customization yang lebih cantik daripada Global Room. Tapi leceh lah kan, tak semua orang tahu untuk cara nak flash kepada Room Global kepada China kan. Tapi Samsung dia bagi semua sama, Global ke Room apa, Global Set ke ataupun market US ke, sama. Dia tetap ada special feature yang menarik macam tu. Contoh color palette, icon boleh tukar warna, kemudian dia juga ada customization seperti
widget. Widget dia memang stable, sangat cantik. Widget gallery dia, widget calendar dan widget-widget app kita boleh disusun dengan cantik. Terutama kalau korang pakai Samsung Galaxy Tab yang terbaru ni, Galaxy Tab S8 kan, yang tu korang boleh susun widget dengan sangat cantik. Korang yang jenis suka customization dengan widget tu, korang tak perlu dah install third party launcher. Sebab widget Samsung punya One UI ni lebih cantik daripada third launcher punya estetik dia. Dan Samsung punya kelebihan One UI, kita ada edge panel. Edge panel ni korang swipe daripada kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Kau boleh set nak letak kanan atau kiri. Bila kau swipe tu, dia akan keluar satu list aplikasi yang kita setting kan. Tekan lama-lama, kita boleh buat split screen ataupun floating windows. Sangat membantu kalau korang tengah buat transaction Maybank to you kan, korang lupa nombor account ke apa kan, korang boleh terus je floating windows tu baca nombor account tersebut. Ataupun korang nak baca buku online book sambil dengan YouTube pun boleh korang buat split screen. Akhir sekali, fungsi gaming. Dia dah ada gaming launcher dia sendiri. Kat situ dia boleh monitor temperature kita dan meningkatkan sikit kita punya pengalaman bermain game. So dia dah ada game launcher, dan juga dalam game launcher tu kita boleh buka WhatsApp, buka Facebook, buka Telegram. So punya game launcher ni tak boleh sebagus Xiaomi. Xiaomi lebih baik aku rasa dia punya game launcher dia. Lebih lengkap, lagi banyak setting. Siap ada voice changer. And performance untuk main game ada improve sikit lah. Dan bila on call, dia takkan ganggu kita. So kita boleh main game, dia boleh reject call dengan baik, reject notification. Kalau nak jawab call pun boleh, dia akan keluar kecil je kat atas. So kita boleh jawab call. So cabar Samsung, dia ada optimization untuk gaming. Kesimpulan aku nak beritahu, yang One UI 4.1 ni memang game changer untuk Samsung. Sebab dia menawarkan fungsi customization yang sangat cantik. Sangat orang kata boleh dikatakan sebuah UI yang sangat lengkap dan kurang ada bug. Macam Xiaomi tu terang aku cakap memang banyak bug. Korang-korang pun tahu kan, korang mesti ada yang pakai Xiaomi Mi 12 ataupun Poco ataupun Redmi Note 10 dan sebagainya kan. Itu memang banyak bug. Isu dia, Xiaomi masih gagal untuk menyelesaikan banyak bug yang pada dia punya interface dia, iaitu MIUI 13. MIUI 13 jangan 12. Contohnya kalau korang dapat update daripada MIUI 12 ke 13 kan, daripada stable pergi kat stable. Lepas tu bila dah tak stable, dia akan stable balik. Kemudian bila update baru, dia akan tak stable balik. Itulah masalah Xiaomi ataupun MIUI 13. Macam Oppo ColorOS dan sebagainya aku rasa stabil, mana tak ada isu. Cuma Xiaomi je memang banyak bug sikit lah. Jadi pengguna Xiaomi bertabar sikit lah. Korang kalau rasa tak nak update, sebab bila korang update dia tambah bug, so korang hold dulu update tu biar dia keluar update yang release yang lebih stable. Kemudian tak ada apa dah kot. Sampai situ saja lah aku nak bebel. So aku nak racun korang, belilah Samsung. Korang rasa sendiri One UI 4.1 dengan kualiti, kecantikan, estetik dan kecanggihan. Cuma Samsung yang murah sikit tau, yang bawah 1,500 tu mungkin akan rasa hiccup sikit sebab dia punya skin ataupun One UI 4.1 ni memang heavy. Jadi aku saja korang ambil yang flagship. Kalau ada duit, korang ambil S22 Ultra. Dia punya zoom memang jauh, memang power. Wow. Okey, sampai situ saja video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang baru jumpa channel Cikgu Rin ni, jom follow, subscribe dan share pada kawan-kawan. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.